penyerahan SK BAKG atau Bina Kerjasama Antar Generasi kepada DPD Sumatera Utara dan DPC Kota Medan oleh Ketua Umum Pendeta Dr. Deni Win Markus Tumiwa di Gedung Gereja Pergerakan Kristus Jalan Yosudarso kilometer 22,5 Medan Belawan. Ketua Umum Pendeta Dr. Deni Win Markus Tumiwa didampingi Sekjen DPP Artinus menyebutkan saat ini BKAG telah terbentuk di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. BKAG juga sudah terbentuk di sejumlah kecamatan Kota Medan. BKAG adalah organisasi kemasyarakatan sosial agama keimanan yang bermitra kepada pemerintah. Ketua Umum mengatakan bahwa visi BKAG ini adalah mengembangkan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. BKAG juga satu kepanjangan tangan pemerintah ataupun berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Oke, baik, terima kasih. Saya atas nama Ketua Umum Bina Kerjasama Antar Generasi dari konteks peneguhan atau pelantikan dari DPD Sumatera Utara bahkan juga DPC Medan. Ini akan merupakan suatu kesinambungan di dalam bagaimana mengembangkan BKAG ini ke seluruh provinsi Indonesia, bukan secara khususnya kepada provinsi Sumatera Utara. Saya tahu bahwa Sumatera Utara terdiri dari 32 kabupaten kota, yang kita harapkan juga mungkin dalam waktu 4 bulan ke depan, 3 bulan karena sampai April ini sudah harus bisa terbentuk. Karena kita tahu bahwa apa yang menjadi visi daripada BKAG sendiri ini adalah bagaimana mengembangkan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ya. Sekjen DPP BKAG Pendeta Martinus Sitohang juga mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk masuk bergabung ke dalam BKAG atau Badan Kerjasama Antar Generasi guna meningkatkan produktivitas di Sumatera Utara. Berhasil atau suksesnya program ini ada juga di kalangan saudara-saudara. Maka untuk itu sampaikan apa yang disampaikan ketua tadi dan aturlah dengan baik sehingga setiap lapisan itu mengerti, memahami apa makna daripada event pada hari ini di sini. Untuk itu lewat acara ini juga kami mengundang seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Ayo bergabung bersama BKAG Bina Kerjasama Antar Generasi untuk meningkatkan produktivitas daripada seluruh kemanusiaan yang ada di Sumatera Utara. Dan ini adalah merupakan suatu organisasi tanpa tembok, itu karena antar generasi, bahkan saudara-saudara pun ada di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk meliput, kami minta juga semua ikut bergabung di BKAG ini supaya ini menjadi milik kita semua. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.